أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأنعم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Tama sekali nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang keduanya, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami redha bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang berusaha, jawatan kuasa, para pegawai, tuan-tuan imam, bilal, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang tuan-tuan tengok malam ni, di keliling kita ni, namanya dunia. Termasuk masjid ini, kita tidak lagi akan melihatnya buat selama-lamanya. Sebab Allah sebut, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Satu hari semua akan musnah. Mikrofon ni, meja, kipas, bukit bukau, jalan, rumah, kereta, rumput, pokok, sungai, laut. Tak tengok dah tuan-tuan. Tuan-tuan tak tengok dah. Handphone. Sebab tu yang semua suka tengok handphone. Sebab tak tengok dah. Ni kipas-kipas ni. Semua akan musnah. Dan kita akan melihat barang-barang yang kekal, iaitulah di syurga dan di neraka. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, banyak makhluk lain telah diciptakan. Saya suka sebut maklumat ni supaya kita nampak di mana kedudukan kita malam ni 2019 ni, dengan perjalanan masa alam, bukan bumi saja, keseluruhan alam. Sebelum cipta Nabi Adam, manusia pertama, kita ni kalau ada angka giliran polis kan, dia ada nombor badan. Kita tengok nombor tu, kita tahu polis baru atau polis lama. Polis ni. Malam ni kalau angka giliran manusia, kita yang ke berapa ratus bilion, wallahualam. Manusia nombor satu Nabi Adam. Dan Nabi Adam ataupun manusia adalah antara makhluk yang paling akhir Allah Ta'ala cipta. Last. Kita dengan malaikat. Malaikat dulu. Saya cakap Kedah boleh lah. Orang Kedah. Main pada Kedah lah. Tak singgah mana. Jam pula tu. Lepas sambut di Pabali. Subhanallah.
Tuan-tuan, kita dengan malaikat, malaikat dulu. Kita dengan gunung, gunung dulu. Kita dengan langit, langit dahulu. Maksudnya yang diciptakan. Kita dengan syaitan, syaitan dulu. Kita dengan jin, jin dulu. Kita dengan syurga, syurga dulu. Okeylah, ambil yang koman sikit. Kita dengan binatang, binatang dulu. Juniornya manusia. Subhanallah. Ha, jangan buat samsing. Tapi yang paling samsing, manusia. Paling samsing, jin dan manusia. Dua yang paling samsing. Allah sebut yang paling kufur. Itu tak banding lagi dengan kita dengan arasy. Oh, jangan. Lagi jauh. Lagi jauh. Sebab Allah Subhanahu Taala sebelum menciptakan semua makhluk, sebelum menciptakan semua makhluk, lima makhluk yang paling awal, lima makhluk yang paling awal saya sebut kat tuan-tuan dua aja. Nombor satu antara yang terawal, lima ranking, lima tertinggi, nombor satu namanya Arasy. Awal lah. Nak banding dengan syurga, nak banding dengan neraka, nak banding dengan malaikat, nak banding dengan banding dengan Lauh Mahfuz, Arasy lagi awal. Lima makhluk terawal. Boleh buat tajuk ceramah tu. Tapi jangan panggil saya lah. Payah. Saya payah keluar sekarang. Sibuk dengan sekolah. Arasy. Tuan-tuan buat tajuk ceramah, Arasy saja pun satu jam setengah. Arasy sahaja. Sebab satu lapis langit tebal je 500 tahun perjalanan. Langit satu lapis. Sebab tu kita kalau ada ilmu, kalau ada ilmu lagi tunduk kita di hadapan Allah Subhanahuwataala, tunduk tak berani. Satu lapis langit 500 tahun perjalanan tebal dia. Langit satu nak menuju ke langit kedua 500 tahun perjalanan. Langit dua tepatnya 500 tahun perjalanan. Semua sekali 7,000 tahun perjalanan. Langit. Ambil langit, letak di tepi kursi. Wasi'a kursi us-samawati wal-ard. Ayat kursi kita baca tu. Kursi ni makhluk. Kursi makhluk. Ambil langit 7,000 tahun perjalanan. Besar langit tu, letak tepi kursi. Nabi sebut seperti sekeping besi. Pesan ni, kita lontarkan di tengah padang pasir yang luas. Besi itu langit, padang pasir yang luas itu kursi. Bumi besar mana ustaz? Bumi. Kalau bumi seperti sebutir pasir, betapa kecil dan kerdilnya seorang manusia di hadapan kuasa Allah Subhanahu Wataala. Sebab tu orang alim kalau soleh, dia tak bergantung dengan manusia, dia bergantung dengan Allah. Maha besar dan maha berkuasa Allah. Langit yang 7,000 tahun perjalanan tadi, besar dia, letak di tepi kursi seperti sekeping besi yang dilemparkan di tengah padang pasir. Besi itu langit, padang pasir itu kursi. Kursi diletakkan di tepi Arasy seperti mana sekeping besi yang dibaling dan dilemparkan ke tengah-tengah padang pasir. Besi itu kursi dan padang pasir itu Arasy. Teringin tengok Arasy, ustaz. Datang tak? Kan terlintas teringinnya tengok Arasy. Tak payah teringin. Wajib tengok di mahsyar nanti, insya-Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang bernyawa kecuali mereka akan melihat Arsyur Rahman. Perhati. Perhati lah. Ayat tu perhati lah. Kesemua jin, kesemua manusia, kesemua malaikat,
ke semua binatang dan ke semua syaitan, lima jenis bangsa bernyawa akan berada di bawah arasy di mahsyar nanti. Maksudnya melihat arasy begitu Ustaz? Ya. Kerana arasy di atas. Siapapun yang mendongakkan kepalanya ke atas, dia akan melihat arasy. Luas. Arasy itulah antara makhluk yang terawal yang diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Ini mukadimah ni sebab nak pergi akhir zaman. Pergi awal zaman, ini baru episod satu. Dia ada 1000 episod. Memang tak habis dah. Saya ambil trailer je. Trailer. Sikit, 2 minit, habis. Tuan-tuan cari lah. Kena cari. Rugi tak tahu. Rugi kalau tak tahu. Arasy. Antara makhluk yang awal Allah cipta, qalam. Qalamun, pen. Maksudnya dia menulis, Ustaz. Ya, dia menulis. Sejak hari pertama dia diciptakan oleh Allah, dia terawal, dia antara yang terawal. Allah habis cipta qalam, Allah kata, "Uktub," tulis wahai qalam. Bermulalah qalam itu menulis dari saat itu sehinggalah malam ini kita hadir di dalam rumah Allah ini. Apa yang qalam tulis Ustaz? Qalam menulis semua maklumat yang ada di dalam alam ini. Berapa titisan hujan yang turun pada petang tadi dicatat dan dicatat oleh qalam dengan terperinci. Subhanallah. Berapa bilangan rambut yang sedang ada di dalam rumah Allah ini sekarang ni dicatat oleh qalam. Sebab pahala. Pahala tuan-tuan kita bawa tubuh badan ni semua menjadi pahala ni, pahala. Setiap tanah yang kita pijak itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dahulu ya Allah, dia pernah memijak aku untuk hadir ke rumahmu ya Allah. Ni yang ni awal ni jam yang kita pakai. Allah Ta'ala cipta makhluk-makhluk terawal, Lauh Mahfuz, Qalam, Arasy. Kemudian baru ke belakang manusia. Manusia pertama Nabi Adam. Kemudian beranak pinak Sayyidina Adam dengan Sayyidatuna Hawa alaihissalam. Hawa sebutan dia Ha, Waw, Alif, Hamzah. Hawa. Kemudian beranak pinak. Daripada anak-anak cucu cicit Nabi Adam sampai malam ini, Allah memilih 124,000 orang rasul, Nabi. Seratus 124,000. Hadis itu hasan. Ya, yang kita hafal 25. 124,000 nabi. Kesemua mereka di mahsyar nanti akan berada di hadapan. Boleh berkenalan tak dengan mereka? Di mahsyar bukan berkenalan, jumpa, berselisih. Ibu pun kita takkan tegur dengan ibu atau ayah kita. Nak dengar cerita mahsyar? 4 jam sahaja mahsyar. Yang tu selalu tuan-tuan tengok dalam TV pun mereka selalu ulang. Mereka rakam bulan 12, saya eksiden bulan 1. Itu barzah, sorry. Dalam hijrah tu barzah. Sorry, silap tajuk. Mahsyar cerita yang sangat panjang. 4 jam tu cerita ringkas. Perjalanan yang begitu panjang.
setiap alam lebih dahsyat daripada alam yang sebelumnya. Kita ada alam roh, kemudian alam rahim, kemudian alam dunia, kemudian barzakh, kemudian akhirat. Setiap alam lebih ngeri dan lebih susah daripada alam yang sebelumnya. Allah pun pilih 124,000 orang Nabi. Nanti dalam syurga, ingatkan ayat ni, ingat ayat ni. Nanti di dalam syurga, kalau sehari tuan-tuan ziarah seorang Nabi, sehari seorang Nabi kita ziarah, pergi rumah dia, pergi istana dia. Subhanallah. Syurga tuan-tuan, syurga. Cari ceramah tajuk syurga, dengar banyak-banyak tajuk syurga. Tuan-tuan tak teringin dengan dunia ni, insyaAllah. Kalau sehari tuan-tuan ziarah seorang Nabi, ambil masa 124,000 hari nanti dalam syurga. Amalnya para Nabi. Allah pilih dari 124,000 itu 313 Rasul. Nama mereka tiada di dalam Quran yang 313 ini. Sebab kalau tuan-tuan buka dalam Quran, tuan-tuan akan jumpa 25 Rasul. Yang lain tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cerita sikit, 30 saat dah saya cerita. Ada Rasul dibangkitkan di mahsyar, ada Rasul dibangkitkan di mahsyar, di belakangnya jumlah pengikutnya, jumlah umatnya 2 orang. Rasul, ini hadis sahih, disebut dalam kitab Riyadhus Salihin. Ada Rasul bangkit di padang mahsyar, umatnya 2 orang. Allah cerita dalam Quran, tak? Siapa nama Rasul tu? Wallahu a'lam. Dan ada seorang lagi Rasul, ini saya sebut sikit je cerita tentang Rasul yang tak disebut dalam Quran. Ada satu orang Rasul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangkit di padang mahsyar, jumlah umat di belakangnya kosong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kosong. Tuan-tuan bayang, dia jadi Rasul, dia berdakwah siang dan malam puluhan tahun, tak ada seorang pun ikut dia. Ni kita buat program ceramah ni, 1,000 orang hadir. Tu pun mengeluh lagi. Ish, kata kalau Ustaz Azhar ramai lagi ni. Siapa banyak ni dah. Ada Rasul bangun di mahsyar, kata Rasulullah, lam yakun ma'ahu ahadun, tak ada seorang pun dengan beliau. Naik tak? Bagi semangat tak kita? Maksudnya usaha dakwah kamu bukan Allah tanya berapa ramai yang ikut kamu. Usaha dakwah kamu Allah tak tanya berapa ramai yang datang semayang. Tetapi yang Allah akan soal, apakah kamu ajak orang untuk melakukan ibadah kepada Allah? Ajak, sampaikan ataupun tidak. Sebab tu kalau anak kita 5 orang, 5-5 tak solat, belum tentu si ayah itu bersalah. Sebab yang Allah akan soalkan si ayah tadi, apakah kamu mendidik anak kamu untuk solat ataupun tidak? Dia kata, ya, ya Allah, bermula daripada umur 7 tahun aku bawa dia untuk solat. Tapi setelah dia berpisah, kahwin, kerja, duduk jauh, umur 20 lebih, dia mula tinggalkan solat. Salah dia. Tuan, Allah pun pilih Rasul. Sampailah Rasul nombor akhir, nombor 124,000 atau nombor 313.
Sehingga Allah pilih Rasul yang terakhir. Rasul itu nombor 313. Last sekali. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas beliau tiada nabi, tiada rasul. Persoalannya ialah, adakah Muhammad itu telah pun diutuskan? Hak ni soalan paling senang. Kalau dalam masjid ni ada 1,000 orang, 1,000 semua boleh jawab. Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah rasul itu telah diutuskan? Ya. Tuan balik satgi, balik satgi, try tanya anak soalan tu. Kalau anak tuan-tuan tak boleh jawab ataupun dia jawab salah, tuan-tuan berdosa dan bersalah. Ujilah tuan-tuan, bukan susah pun. Panggil anak, panggil salah seorang ke dua orang, tanya soalan tu. Adakah rasul yang terakhir telah diutuskan? Tuan-tuan jangan anggap leceh soalan tu. Zaman ni bukan sahaja soalan itu tak boleh dijawab, bahkan wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak boleh diterjemahkan oleh orang hari ini. Ingat soalan tu? Ha, tu cerita sekolah menengah pula. Kerja sosial di sekolah menengah. Saya guru sekolah menengah dulu 8 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah pun dah pilih rasul terakhir Nabi Muhammad, dah pun wafat. Bila 1400 tahun yang lalu, begitu lama. 1400 tahun yang lalu. Malam ni 1441 H ataupun H. Kita sebut 1441 Hijrah. Nah. Mereka kata 1441 Hijrah ni akan berlaku dukhan. Pula dah viral pula dukhan. Yang tu sekali saya ulas. InsyaAllah. Kena cepat ni, setengah jam lah. Dia sejam lah. Mukadimah lagi ni. Sekali saya ulas yang dukhan tu. Soalan masuk dalam info saya banyak kan? Banyak tentang dukhan tu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bunyi inna lillahi tu nak sokong ke? Tak sokong dengan berita tersebut. Saya dah tengok. InsyaAllah. Saya tuan peringat. Kalau saya tasbih kafarah pun tuan peringat. Takut saya tutup lah. Yang ni tuan-tuan, 1441 Hijrah. 1441 tahun yang lalu berlaku satu peristiwa. Nabi hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. 2019 M, Arab sebut miladi, kelahiran bermaksud. 2019 tahun yang lalu berlaku kelahiran. Kelahiran siapa? Isa alaihissalam. 1441 tahun yang lalu berlaku peristiwa hijrah. Selepas 10 tahun Nabi wafat. Selepas 10 tahun hijrah Nabi wafat. Kalau orang tanya soalan susah sikit. Sudah berapa lama Nabi wafat? Kaedah beritahu dah tadi. 1441 tahun yang lalu Nabi hijrah. Selepas 10 tahun Nabi wafat. Sudah berapa lama Nabi wafat? 1400 51 ke 31? 31. 1431 tahun yang lalu Nabi wafat. Punyalah lama, 1400 tahun. Umat Nabi Muhammad ada puluhan berita gembira yang tidak diperolehi oleh umat lain. Bahkan kata Rasulullah, rasul lain tak dapat, umat aku dapat.
Tuan-tuan, tajuk ceramah 10 keistimewaan umat Rasulullah yang tidak diperolehi oleh mana-mana Nabi dan Rasul. Itu tajuk ceramah. Jadi boleh, 10 keistimewaan setiap umat Nabi Muhammad layak dapat, Rasul dan Nabi lain tak dapat. Saya ambil ayat tu hadis Nabi. Tapi bukan 10 lah, bukan 10, lebih lagi. Saya sebut satu je tuan-tuan, bagi tuan-tuan geram. Yang lain cari sendiri. Baru kita tahu malam ni, ya Allah banyaknya. Nak kena cari, ya. Satu yang mana-mana Nabi tak dapat, Rasul-Rasul tak dapat. Saya sebut satu je malam ni. Iaitulah hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai tiket untuk masuk ke dalam syurga tanpa ditimbang amalan mereka walaupun sesaat. Umat Nabi saja layak dapat. Umat Nabi Muhammad ada berapa orang Nabi? Soalan nak uji minda. Umat Nabi Muhammad ada berapa orang Nabi dalam umat Nabi Muhammad? Jawapannya, tak ada Nabi. Semua orang biasa. Maka di situ berlumba-lumbalah di kalangan umat Nabi Muhammad untuk mendapatkan kedudukan supaya boleh masuk ke dalam syurga tanpa dibuka buku amalan kita. Maksudnya ustaz, Rasul lain pun kena buka buku. Ya. Cerita sikit. Okey, saya cerita seminit. Cerita juga. Lebih geram lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada 5 ketua rasul. Nama mereka Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi. Nabi Muhammad ranking 1. Ibrahim, Musa, Isa, Nuh alaihissalam ranking nombor 5. Bila semua makhluk dah berdiri di mahsyar yang maha luas. Mahsyar yang maha luas. Sekira-kira tuan-tuan melihat ke belakang, tuan-tuan tak nampak di mana hujung mahsyar. Tak nampak. Luas sangat kau ustaz. Tuan-tuan bayang. Allah sebut dalam Quran, wa idzal wuhushu husyirat. Ketika mana berlaku hari kebangkitan, kami bangkitkan bersama kalian makhluk kami yang bernama binatang. Kucing, binatang, seluruh keturunan kucing dibangkitkan di mahsyar. Banyak mana tuan kucing? Lembu bukan binatang. Seluruh keturunan lembu akan dibangkitkan di mahsyar. Banyak mana lembu? Subhanallah. Hari yang menggigilkan seluruh tulang belulang dan setiap titis darah manusia di padang mahsyar. Tu kira nak masuk tajuk mahsyar tu. 4 jam. Darat ke? Saya yang tak darat. Manusia pertama yang dipanggil namanya untuk ditimbang amalannya di mahsyar, namanya Nuh alaihissalam. Bukankah dia ulul azmi? Ya, dia ulul azmi, tapi dia tetap dipanggil dan ditimbang. Tiba-tiba ubat Nabi Muhammad satu kumpulan. Allah Ta'ala panggil datang ke depan. Potong semua queue. Sonok tak potong queue? Sonok tak? Sonok lah. Cuba traffic light panjang kan? Kita ambil dulu. Tadi saya datang tadi banyak lah. Saya kata kat driver, kat pemandu tu, saya kata kena buat perangai orang KL. Minta maaf. Dia ada buat perangai orang Kedah, buat susun batong di belakang kan. Saya kata tak sampai, 8:30 baru sampai. Jadi kena potong. Saya kata tak tengok dia potong macam mana. Semua buka potong di depan. Subhanallah. Allah. Tadi buat semua tadi. Kemudian padang mahsyar, umat Nabi Muhammad potong queue.
ke depan. Sudahlah pergi ke depan, Allah Ta'ala panggil pula satu kumpulan yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Dah cukup tajuk tu. Kemudian saya nak cerita apa tadi ni? Saya berhenti di mana ni? Ha? Nabi Nuh. Tadi Nabi Nuh disoal. Ya, banyak sangat iklan. Keistimewaan tentuk di situ. Itu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Banyak. Kemudian umat Nabi Muhammad juga diuji oleh Allah SWT dengan dua berita buruk. Dua berita buruk. Kedua-dua berita buruk itu, bentar. Kedua-dua berita buruk itu, bencana terbesar itu, ujian terberat itu tidak boleh ditandingi dengan mana-mana ujian kepada umat lain dan kepada mana rasul lain. Tak boleh. Kan Allah bagi banyak keistimewaan, maka Allah bagi dua berita terburuk, dua keadaan terburuk, dua bala terbesar yang tidak akan diuji kepada umat lain. Nombor satu, menyaksikan kiamat. Nombor dua, hidup pada zaman Dajjal laknatullah alaih. Kedua-dua ini adalah tajuk ceramah yang berbeza. Dajjal 3 jam. Tajuk asing. Menyaksikan kiamat tak lama sangat, sejam setengah pun tajuk asing. Menyaksikan kiamat adalah satu ujian Allah yang paling berat kepada umat Nabi Muhammad. Sebelum menyaksikan kiamat, lebih besar daripada itu adalah hidup pada zaman Dajjal. Yang ni yang saya akan ulas sikit pada malam ni. Semua sikit-sikit ya, tuan. 15 minit, 20 minit macam itulah. Tajuk, dua tajuk yang penting ni. Yang membuatkan kita akan tahu apa persiapan kita selaku umat akhir zaman. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok kiamat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang akan menyaksikan kiamat hanyalah orang kafir saja. Dan sesiapa yang menyaksikan kiamat pada satu hari nanti, wal'iyadu billah, maka ketahuilah dia adalah penduduk kekal neraka jahannam. Wal'iyadu billah. Walaupun namanya Muhammad, walaupun namanya Aisyah. Kaedah, bukan kaedah, saya ulang sekali lagi. Sesiapa yang menyaksikan kiamat pada satu hari nanti, ketahuilah maka dia adalah penduduk kekal neraka jahannam yang takkan keluar sampai bila-bila. Ini kaedah. Hanya kafir original sahaja yang akan menyaksikan kegerunan kiamat. Sebabnya begini. Seorang sahabat nama dia Sayyidina Huzaifah. Huzaifah bin Yaman. Kalau tuan-tuan nak cari sahabat yang menyimpan hadis akhir zaman, Huzaifah. Saya harap mana ada mana-mana pendakwah, ustaz-ustaz yang alim tentang akhir zaman ni, himpunkan hadis-hadis yang hanya diriwayatkan oleh Sayyidina Huzaifah bin Yaman. Sangat hebat dan sangat menarik. Kerana Sayyidina Huzaifah menyimpan ratusan rahsia-rahsia akhir zaman. Antara rahsia akhir zaman yang disebutkan oleh Sayyidina Huzaifah selepas kewafatan Rasulullah ialah tentang suasana ataupun beberapa hari sebelum berlakunya kiamat.
Tuan-tuan hadis apa? Iaitu hadis yang maknanya, saya tak prepare hadis tu dengan kata akhir tu. Dekat dengan kiamat, ni kita zaman ni 2019, tanda besar kiamat belum muncul tuan-tuan. Tanda besar kiamat nombor satu Dajjal. Kemudian turun Nabi Isa, bunuh Dajjal. Kemudian Nabi Isa akan mentadbir bumi ini 40 tahun. Dia akan hidup, dia akan hidup selama 40 tahun. Kemudian keluar makhluk Allah nama Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian gempa bumi, gempa bumi, gempa bumi. Kemudian keluar tanda besar kiamat yang disebut tiga serangkai. Dabbah binatang berkaki empat, dukhan asap, terbit matahari di sebelah barat, yang terakhir api. Tuan-tuan, apa yang tuan-tuan perasan? Macam lama lagi ustaz, boleh lagi dan banyak benda lagi ni. Hari tu nak taubat dah, dengar-dengar malam ni, oh lambat lagi. Duk ingat dekat dah. Hari tu mereka sebut dukhan, duk ingat dekat dah. Tuan-tuan sekalian, tadi bila dia, kita kena ingat dia, letih, saya sangat letih. Lusa lebih muka. Lusa lebih murah, insyaAllah. Saya balik. Tadi saya cerita apa tadi? Sebelum saya masuk 10 tanda kiamat tu, saya cerita apa tadi? Ha? Apa tadi? Ha? Saya bina Huzaifah. Ha, betul. Sayyidina Huzaifah. Sayyidina Huzaifah sebut dekat dengan kiamat, Dajjal mati dah, Nabi Isa pun dah wafat, Ya'juj Ma'juj semua dah mati, gempa satu, gempa dua, gempa bumi tiga, semua dah berlaku. Keluar angin. Dabbah dah keluar, dukhan dah keluar. Keluar satu angin. Angin ini pusing seluruh muka bumi Allah, utara ke selatan, barat ke timur. Apabila kena badan orang Islam, angin itu akan mematikan orang Islam, kerana sebentar lagi akan berlaku kiamat. Sesiapa yang berbaki di dalam dirinya iman sebesar zarrah. Zarrah tuan-tuan tak boleh dilihat dengan mata kasar. Zaman hari ini orang panggil atom ataupun proton. Bukan sagar. Hak bahasa sains itu. Zarrah seribu pun tak boleh dilihat dengan mata ni. Seribu biji. Sesiapa yang berbaki iman di dalam dirinya walaupun sebesar zarrah, apabila disapa angin itu dia akan mati. Sikit dari mana? Kata Sayyidina Huzaifah. Ini rahsia ni yang Sayyidina Huzaifah sebut selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat pelik. Iaitu pada waktu itu ramai manusia yang menyebutkan la ilaha illallah dan mereka tidak tahu apa maksudnya, kepada apa ayat itu. Bahkan lebih dahsyat daripada itu, mereka menyebutkan Allah. Apabila orang tanya apa Allah, kita tak tahu. Saya pun dulu dengar untuk nenek moyang saya sebut dan saya tak tahu apa itu Allah. Kata Sayyiduna Huzaifah, mereka yang menyebutkan perkataan itu pun dah boleh mati terkena dengan angin itu.
Maksudnya apa tuan? Maksudnya punya tanda iman kat tu. Sebab itu waktu itu orang yang dia boleh sebut dengan mulut dia la ilaha illallah disebut. Tapi dia pun tak tahu. Maksudnya ustaz semayang, semayang memang lagi tak semayang lah. Perkataan tu dia tak tahu apa perkataan itu. Bukan terjemahan, perkataan itu merujuk kepada apa. Dia kata tak tahu, dulu pernah dengar nenek moyang saya sebut hadis tu. Kata Sayyidina Huzaifah, sehingga disoal oleh tabi'in ketika itu berkali-kali. Tabi'in lah, tabi'in ni yang tak sempat melihat Rasulullah. Wahai Huzaifah, apakah yang boleh menyebutkan perkataan itu akan mati dengan hari itu? Dia kata, ya, ya, ya. Itulah yang aku pelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dia tidak mengerti maksud dan perbahasan ayat itu. Betapa tak ada imannya pada zaman itu tuan. Sebab itulah bila satu orang menyaksikan kiamat, ketahuilah sebesar zarah iman pun tidak ada dalam tubuh badan dia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Penghuni kekal neraka jahannam wal'iyazubillah. Satu, yang tu satu, kedahsyatan kiamat tak cerita lagi tu tuan. Nah, itu belum lagi diceritakan kedahsyatan kiamat yang disebutkan oleh Allah SWT, idzasyamsu kuwirat, apabila cahaya matahari itu dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah padam. Macam Swiss tuan-tuan tutup. Betapa senangnya kita untuk tutup satu Swiss, satu masjid ni boleh terpadam. Begitulah mudahnya Allah Subhanahu wa taala, idzasyamsu kuwirat, waktu jadi kiamat matahari terpadam tuan-tuan, serta merta gelap gelita 24 jam manusia tak nampak apa. Tuan-tuan boleh bayang waktu tu macam mana suasana orang berlari berlanggar waktu tu. Baru satu ayat cerita tentang kiamat. Belum lagi wa idzan nujumun kadarat, belum lagi wa idzal jibalu suyirat, belum lagi wa idzal biharu sujjirat, laut bertukar menjadi api. Baru satu. Itu suasana kiamat. Sebab tu yang menyaksikan kiamat kalau mengandung, keluar anak itu tanpa dia sedar. Tengok kiamat dalam perut ada bayi, keluar turun bayi itu. Bukan bayi itu nak tengok kiamat. Ha, kita buat layak pula. Bukan dia nak menyaksikan kiamat, kerana terketar-ketar si ibu jadi menyaksikan kiamat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kiamat satu. Itulah berita antara dua berita buruk umat Nabi Muhammad. Tuan-tuan, jangan sampai menyaksikan kiamat. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Bihusnil khatimah. Nombor dua yang berkaitan dengan tajuk malam ni, hidup pada zaman Dajjal. Tuan-tuan, kedua-dua berita terburuk ini belum berlaku sampai malam ni. Saya dan kita semua, termasuk 7 bilion lagi umat Nabi Muhammad, 7 bilion lagi umat Nabi Muhammad yang hidup pada hari ini, 2019 ini, kedua-dua berita terburuk ini belum lagi kita saksikan. Berita terburuk yang kedua ialah hidup pada zaman Dajjal. Maksudnya ustaz, kalau satu orang tu mati sebelum fitnah Dajjal muncul, adakah dia bertuah? Jawapannya ya. Sekiranya seseorang itu mati sebelum muncul Dajjal, bermaksud dia bertuah dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila keluar Dajjal, walaupun 40 hari, tetapi tugas pertama dan tugas ke-100 Dajjal, tujuan dia keluar ialah untuk mengeluarkan iman daripada diri
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ambil harta tuan-tuan. Dia tak ambil isteri dan anak-anak perempuan tuan-tuan. Dajjal tak ambil kekayaan dan rumah tuan-tuan. Tetapi Dajjal daripada hari pertama sampailah hari ke-40 dia keluar, yang dia nak rentak ialah iman yang paling berharga yang ada dalam tubuh badan kita hari ini. Sebab tu ayat pertama yang dia keluar, ana rabbukum, aku ialah Tuhan kalian. Dia tak pukau tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada risau. Dia pukau kita tak senang ustaz. Dajjal tidak memukau siapa-siapa. Dia adalah orang. Dia adalah manusia. Dia bukan jin. Dia bukan binatang. Dia bukan malaikat dan dia bukan syaitan. Dia adalah manusia yang berjalan, yang makan, melihat. Tetapi dikurniakan oleh Allah SWT sihir. Kalau dia datang ke depan, dia bercakap. Di mana pun Dajjal pergi satu hari nanti, di mana pun Dajjal pergi dan ziarah satu hari nanti, waktu dia buat tour tu, dia ada Dajjal tour. Berapa hari ustaz? 40 hari. Pucung dia datang tak ustaz? Tak payah sebut pucung. Dajjal sebut dalam satu hadis sahih, tidak ada kampung, tidak ada bandar, tidak ada lorong kecuali bukan sampai. Tak payah sebut bangsa dia, tak payah sebut. Niat baca tadi lah waktu datang hari ni. Apa dia lagi? Tidak ada kampung, tidak ada bandar, aku akan sampai. Setiap kali dia sampai, dia manusia. Ayat pertama yang akan dia cakap, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Matanya dua, telinganya dua, tangannya dua, jari-jarinya 10. Dia bukan. Bukannya macam tuan-tuan tengok tokong di berhala, di kuil semua tangan 12. Manusia. Buta sebelah kanan, tengok di sebelah kiri. Ada rambut, ada kuku, manusia. Tak ada ekor, tak ada sayap, dia manusia. Dia cakap keluar darah, tak darah. Dia manusia, dia cakap tak keluar darah. Dia manusia, dia boleh cakap. Dia tak pukau siapa-siapa tuan-tuan. Hanya yang akan menyelamatkan kita, membezakan kita dengan pengikut Dajjal ialah iman kita. Itulah persiapan terbesar umat akhir zaman. Iman. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayang, cerita Dajjal ni 3 jam. Saya sebut 10 minit ni malam ni. 10-15 minit. Sebab banyak ceramah saya kan dah sebut tentang Dajjal ni. Saya sebut 10 minit, jadi kita masuk tajuk Dukhan sikit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia akan keluar di Asfahan. Hadis yang kedua Nabi sebut sahih di Khurasan. Asfahan, Khurasan, kedua-duanya di Iran. Jangan risau, bukan Selangor, bukan Johor. Nabi sebut dengan jelas dia akan keluar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, berapa lama dia akan hidup? Ini saya nak kait dengan iman. Saya cerita ni nak kait dengan iman supaya saya dan kita semua melakukan persiapan. Nabi pun sebut yambusu arba'ina yauman. Dia akan hidup hanya 40 hari kemudian dibunuh. Kita pun rasa alhamdulillah 40 hari ustaz. Takkan dan sampai sini pun. Jangan alhamdulillah lagi. Dengar dulu. Sekejap. Sekejap baru innalillah.
Dia hidup 40 hari, tetapi hari pertama dia muncul, kata Rasulullah, panjang hari pertama itu setahun. Tak faham? Okey. 24 jam sehari. Sehari 24 jam, darat 360. Dapat lebih kurang 8,000 jam sehari. Hari pertama Dajjal keluar, panjang hari pertama tu 8,000 jam. Ustaz sebut angka tu simbolik ke hakikat? Saya nak jawab kat tuan-tuan, angka itu hakikat. Berdasarkan dua dalil. Kedua-dua hadis sahih. Iaitu apabila sahabat tanya, ya Rasulullah, ketika hari pertama yang panjangnya setahun itu, cukupkah kami solat 5 waktu? Nabi pun jawab, tidak. Uqduru lahu qadrah. Kalian mesti buat anggaran. Takat tu Nabi berhenti. Ulama hari ini sebut, maksud anggaran itu ialah selepas kita solat subuh, kita anggarkan berapa lama tempoh subuh nak ke zuhur. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7 jam. Selepas kerjakan semayang subuh, berlalu 7 jam, wajib kerjakan semayang zuhur. Dan begitulah seterusnya. Itu fiqah dia. Itu fiqah dia. Entah. 365 hari, 8,000 jam, panjang. Yang saya nak sebut kepada tuan-tuan sekarang ni ialah, hari pertama panjangnya 365 hari, kata Rasulullah. Hari yang kedua panjangnya sebulan. Hari yang ketiga panjangnya seminggu. Hari yang keempat, hari-hari biasa, 24 jam. 365 plus 30 plus 7 plus 36, lebih kurang. Kesemua sekali tempoh untuk Dajjal buat tour dia lebih kurang 400 hari. Lebih kurang 400 hari. Sempat ke Ustaz? Dijawab oleh soalan kedua daripada sahabat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, berapa kelajuan Dajjal? Soalan yang sama yang kita fikir sekarang ni, laju ke Dajjal ni? Maka Nabi pun jawab, kal ghaif istadbarat hurrih, seperti awan yang ditiup angin kencang. Tuan-tuan, angin kencang, tuan-tuan ingat 100 km, yang taufan yang kencang tu boleh mencecah 1000 km. Tu yang angkat rumah, yang angkat kereta pusing-pusing. Kereta pusing. Nabi sebut kelajuan Dajjal naik apa? Wallahu a'lam. Saya tak mahu sebut, takkan saya nak sebut Boeing pun. Mesti Boeing ni. Ha, itu yang salah tu. Kalau ulas macam tu yang salah tu. Nak naik apa lagi? Mesti jet. Wallahu a'lam. Tetapi dia begitu laju bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, dan laju itu bukan dia seorang, ramai dengan pengikutnya. Ha, nampak? Laju itu beserta pengikut-pengikutnya. Okay. Tak apalah yang tu. Kemudian selama 400 hari itu, bumi tidak mengeluarkan sebutir pun gandum dan beras, langit tidak menurunkan setitis pun hujan. Dengan lelok, ini nak sampai kepada tajuk iman ni. Nak sampai, yang pernah dengar ceramah saya dalam YouTube, dia dengar Allah ni. Tuan lah. Pada hari pertama kemunculan Dajjal, tidak ada setitis pun air daripada utara ke selatan, barat ke timur. Setitis pun tak ada. Hari pertama
Tuan-tuan jangan buat pelik. Tuan-tuan jangan buat pelik. Saya nak cerita kat tuan-tuan. Sikitnya. Malaysia. Kalau kemarau 3 bulan sahaja. Kemarau 3 bulan. Semenanjung Malaysia. Kemarau 3 bulan sahaja. Semua sungai dalam Malaysia akan susut kadar dia. Semenanjung Malaysia, kalau kemarau 3 bulan, 3 bulan je, kesemua empangan air dalam semenanjung akan susut dan beberapa negeri akan mula mencatur air. Berapa tahun? Tak payah tahun, 3 bulan je. Pernah berlaku tak di Malaysia? Pernah. Saya melihat berita tu. Waktu tu saya dah balik daripada Syria, saya tengok. Selepas 3 bulan kemarau, beberapa negeri mengumumkan pencatuan air jatuh. Paras sungai menyusut, empangan seluruh semenanjung menyusut. 3 bulan. Kalau 5 bulan, seluruh negeri di semenanjung akan mencatur air. Kalau setahun? Kalau setahun, maka begitulah yang akan berlaku berdasarkan satu hadis dhaif, iaitu Allah mengarahkan langit untuk tidak menurunkan hujan sebelum zaman kemunculan Dajjal. Tuan-tuan, Allah Ta'ala Allah langit, jangan hujan, jangan hujan, jangan hujan. Selepas beberapa tahun, serta-merta seluruh muka bumi Allah, setitis air pun tiada. Tuan-tuan boleh bayang zaman Dajjal, itulah zamannya. Ketika tiada setitis pun air turun daripada langit, tumbuhan apakah yang tuan-tuan harap untuk naik di atas muka bumi? Tak ada. Tiada sebiji gandum dan tiada sebutir beras. Hari itulah Dajjal muncul. Lalu sahabat bertanya, sahabat yang dah fikir tadi, yang Nabi sebut, hari pertama panjangnya setahun, hari kedua panjangnya sebulan, hari ketiga panjangnya seminggu, semua sekali panjang 400 hari, tiada setitis air, tiada sebiji gandum, tiada sebutir nasi. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, apa makanan orang beriman? Tuan-tuan, manusia, satu orang manusia, tak ada makanan, berapa hari mati? Dan minuman. Tiada makanan dan tiada minuman, berapa hari mati? 2 minggu mati. Saya tak tahu. Tiada makanan dan tiada minuman, 2 minggu? Belum. Doktor, ada tak soal? Doktor, seminggu. Kita katalah sebulan. Sebulan mustahil. Tak apa, hidup sebulan. Satu orang manusia normal, tanpa setitis air, tanpa satu makanan, berapa hari boleh tahan? Kita kata 2 minggu lah. Mati. Bila Nabi cerita kepada sahabat panjangnya zaman Dajjal yang tiada makanan dan minuman, Nabi sebut setitis air pun tiada. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah makanan orang beriman sepanjang hari itu? Sebab orang beriman ketika Dajjal bawa bergunung-ganang makanan, bergunung-ganang. Orang beriman kekal dengan iman mereka di rumah mereka. Kalau Dajjal berhimpun di Stadium Nasional, Bukit Jalil, kan aman. Orang beriman takkan pergi walaupun sebab. Kalau pergi juga orang beriman dengan menyangkakan dirinya kuat, kata Rasulullah, dia akan ikut Dajjal. Jadi tak benda tu? Jadi. Ada satu pakcik, dia nak pergi tengok. Nabi cerita. Ada satu orang, memang beriman. Nasib dia tak baik, dia kata nak pergi tengok juga. Kerana dia tidak mendengar hadis yang bahawasanya Rasulullah melarang, ketika mana kamu mendengar kedatangan Dajjal, maka janganlah pergi ke arah dan tempat perhimpunannya. Dia pergi,
Akhirnya dia ikut Dajjal. Mengaku Dajjal itu Tuhannya. Tuan-tuan, bila sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apa makanan orang beriman sepanjang sepanjang itu?" Nabi pun sebut. Tuan-tuan tengok apa Nabi sebut. Adakah Nabi nak sebut setiap rumah orang beriman akan keluar satu tempayan zam-zam dan 100 biji kurma ajwa? Oh, lega kurma Nabi selamatkan kita. Maka bertahanlah satu hari satu kurma dan satu hari seteguk zam-zam itu. Tuan-tuan perlu menggunakan akal, dan ketika itu tuan-tuan tak boleh nak menjangkaui logik akal. Kerana jawapan Rasulullah kepada soalan sahabat, sepanjang berapa ratus hari itu Nabi sebut makanan orang beriman ialah subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir besar tak ada yang buat macam ni, tak ada. Macam ni. Tuan-tuan fikir sekarang ni, saya minta sekarang ni, malam ni, sekarang ni, dalam masjid ni, lebih kurang 400 hari itu tuan-tuan, bila sampai waktu pagi, tuan-tuan akan ajak anak dan isteri yang beriman sebut subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nabi kata akan rasa kenyang. Rasa kenyang seolah-olahnya tuan-tuan betul-betul makan sepinggan sepinggan makanan. Soalnya rasa. Kemudian sekejap lagi tengah hari, lapar semula. Ya, lapar semula seperti manusia biasa. Sampai waktu tengah hari, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kenyang. Rasa. Sendawa dah ustaz. Tak ada sendawa pula dah. Ni yang malas cerita. Rasa. Berapa ramai di kalangan kita yang malam ini yang boleh melakukan ibadah sehingga dia merasakan kenyangan. Kita lagi baca Quran, lagi lapar, lagi kenyang. Lagi lapar. Tambah kalau baca sejuzuk. Ni lagi dengar majlis ilmu ni, lagi lapar ke lagi kenyang? Lagi lapar. Tuan-tuan bayangkan ketika itu bagaimana nak melayan logik akal kita selama ratus hari. Dengan perkataan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka antara persiapan terberat umat Nabi Muhammad hari ini, sekarang ini, malam ini, akhir ini ialah membina iman mereka. Nak bina iman ni antara cabarnya ialah melalui ibadah, membanyakkan amal ibadah, membanyakkan zikir dan Quran. Antara cara nak membina iman pada zaman ini ialah dengan menuntut ilmu. Seminggu mesti dan wajib ada sekali ataupun dua kali di dalam majlis ilmu. Mesti dan wajib. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dukhan. Tadi nak datang tadi saya tengok video apa komedi tu. Cerita tentang dukhan. Bahawa ada hadis Nabi yang menyebutkan dukhan ini akan berlaku bila dia kata apabila pertengahan Ramadan jatuh hari Jumaat. Ustaz ni sebut dukhan akan berlaku apabila pertengahan Ramadan
15 Ramadan jatuh pada hari Jumaat. Maka kata beliau, 10 tahun yang lalu dan 10 tahun akan datang, tak ada 15 Ramadan yang jatuh pada hari Jumaat, tidak ada. Kecuali pada Ramadan yang akan datang, iaitu Ramadan 1441. Dan kemudian beliau sebut, wallahu alam, itu andaian, analisa saja. Orang viral video sebanyak-banyaknya tentang yang dirahmati Allah sekalian. Satu, dukhul ialah salah satu daripada tanda kecil kan tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat. Sebelum berlaku dukhul, dia akan berlaku tanda-tanda kiamat yang lain, tanda-tanda besar kiamat yang lain dulu. Antara tanda besar kiamat yang paling awal ialah Dajjal. Dah berlaku ke Dajjal? Yang tu je. Nombor dua, ulama yang membahaskan hadis-hadis akhir zaman menyebutkan bahawa 10 tanda besar kiamat ini, mereka meletakkan 3 daripadanya adalah serangkai. Bermaksud iaitu dukhul, dabbah dan terbit matahari di sebelah barat. 3 ini duduk di serangkai. Jumhur ulama bersepakat, ramai di kalangan ulama tabi'in bersepakat, ketiga-tiga ini berlaku hampir dengan kiamat. Paling dekat dengan kiamat. Bermaksud mesti berlaku dulu Dajjal, mesti berlaku dulu kemunculan Nabi Isa AS. Tuan-tuan nampak? Dua tu cukup dah. Dua dalil itu sudah cukup kan. Jadi sebenarnya yang berita dukhul tu dulu pun pernah disebut dah. Dulu ni pernah viral dah, 12 tahun yang lalu. Viral dah, tajuk yang sama juga kan? Tajuk yang sama juga. Sebab tu kena tengok berdasarkan hadis sahih dukhul itu apa. Nah, jadi ulama bersepakat 3 serangkai ini akan berlaku dekat-dekat dengan kiamat. Seandainya pada waktu pagi itu matahari terbit di sebelah barat, petang itu keluar dukhul. Ataupun kata para ulama, kalaulah pagi itu keluar dabbah, dia tinggal serangkai, petang itu berlaku dukhul, esok itu berlaku yang satu lagi. Dia pun 3 serangkai, 3 beradik. Yang ketiga-tiga ini akan berlaku dekat dengan kiamat dan berdekatan di antara satu sama lain. Dan dukhul ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Tanda kiamat yang dukhul ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran di dalam surah Ad-Dukhul. Balik buka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. دخان ialah kepulan asap yang tebal. Allah sebut dalam Quran, tunggulah wahai Muhammad, فارتقب. فارتقب ni tunggulah, fi'il amar, arahan. Fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Antau tu Nabi Muhammad. Akan sampai satu hari nanti wahai Muhammad, turun kepulan dukhul, asap tebal. Asap itu bila turun, yamla'u ma bainas sama'i wal ard, tutup seluruh muka bumi dan langit. Tuan-tuan, ini belum kiamat, dekat-dekat dengan kiamat. Ada orang beriman waktu itu? Masih ada.
Belum kiamat, orang beriman ketika itu masih ada. Apabila dukhan ini turun meliputi, dia memenuhi seluruh muka bumi dan langit, penuh, yamlak penuh. Maka dia terkena kepada tubuh badan orang beriman dan juga tubuh badan orang kafir. Apabila dukhan ini turun, setiap manusia akan melihat dukhan itu. Itu maksud dukhan ini mubin. Mubin itu jelas, bermaksud jelas. Apa maksud jelas? Kata ulama tafsir, jelas itu bermaksud semua orang akan tengok. Islam dan tidak Islam akan tengok. Islam dan bukan Islam akan terkena dengan dukhan itu. Inilah dukhan. Apabila terkena dukhan itu kepada orang yang bukan Islam, sehingga boleh memekakkan telinga mereka, bergegar otak mereka. Siksa bukan? Kata Sayyidina Huzaifah, dukhan itu akan turun selama 40 hari. Sayyidina Huzaifah sebut. Dan apabila dukhan itu terkena orang yang beriman, orang Islam, maka dia akan terasa seperti sesemua saja. Demam ringan ataupun sesemua. Nah, itulah dukhan. Kemudian dihilang selepas beberapa puluh hari. Nah, antaranya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Huzaifah yang sebut 40 hari, kemudian dukhan itu akan akan hilang. Itulah dukhan yang akan berlaku, dan dia menafikanlah keadaan yang disebutkan oleh yang disebarkan lah, video yang disebarkan. Jadi bila kita dapat hadis yang sahih, ayat Quran yang menceritakan dukhan ini berlaku bila, apa semua yang saya sebutkan tadi, membuatkan kita tahulah yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar ataupun yang kurang tepat. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan untuk malam ni, sebelum saya terlupa, saya nak ambil kesempatan untuk ingatkan satu perkara, iaitu ada beberapa page page yang guna nama saya sebut malam ni ada tiga. Yang pertama, Friends Who Like Ustaz Muhammad Wadi Anwar Ayub, jumlah follower dia 241,000. Ni orang yang kau Insta apa kau ni? Insta apa? SB kan ni? SB, bukan SB ni, FB. Yang kedua, yang menggunakan nama saya Ustaz Wadi Anwar Fans Club, ada 209,000. Nombor tiga, ada Ustaz Wadi Anwar Fans, 257,000. Semua sekali lebih kurang 700,000. Nah, ketiga-tiga ini tidak mendapat izin saya. Saya tak pernah sebut ni, banyak tahu dah. Malam ni baru saya nak sebut, sebab selepas saya melihat video-video yang diupload itu, saya tak setuju lah. Ada yang tak sahih. Jadi orang kan kata saya, prinsip saya, kami diajar oleh para ulama kami di Syria, saya mengutarakan yang sahih. Manhaj kami mengajar, mendidik, mentarbiah umat takat yang mampu ni kan. Saya akan berpandukan kepada huraian. Kalau Quran berdasarkan tafsiran para ulama, At-Tabari, Al-Qurtubi, Imam Ibn Kathir, saya mesti rujuk dulu untuk bercakap. Kalau hadis Imam Nawawi, Sahih Muslim, Syarah Sahih Muslim ataupun Imam Ibn Hajar, dan hadis-hadis lain yang mesti dihurai dahulu, saya takkan cakap daripada otak saya. Nah, jadi saya tengok makin hari makin banyak video-video yang memang tidak tepat, maklumat yang tak tepat yang diupload masuk dalam fans ni yang menggunakan nama saya ni, maka saya
mengarahkan pada malam ini untuk ubahlah, nah, ubah nama. Sebab follower dapat ramai lah, ambil kan? Kan? Saya tak minta. Kan? Saya tak perlu pun. Dah dapat ramai dah, ubah nama. Memang niat baik. Tak, niat masing-masing ni insya-Allah baik kan. Ketiga-tiga ni insya-Allah niat yang baik. Cuma kadang bila masukkan maklumat yang tak tepat tu, dia ada banyak implikasi kan, ada undang-undang macam-macam. Nah, nanti yang saya nak kena jawab secara undang-undang pun ada implikasi dia, yang secara syariah Islam pun ada kesan dia yang saya nak jawab di hadapan Allah Taala. Maka saya minta yang buat tiga-tiga pesis ni untuk ubah nama tak apa-apa, teruskan. Kan? Lepas tu nak perlu apa pun nak perlu lah. Kan? Tengok dulu isi kandungan dia. Ketika tepat baru kita kongsi bersama dengan video tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa sekadar dulu untuk malam ni. Semoga kita semua mendapat iktibar daripada apa yang saya sampaikan, dan semoga kita semua dipelihara oleh Allah SWT daripada semacam segala jenis fitnah yang banyak yang ada, yang berlegar di akhir zaman ini. No? Dan terakhir sekali, tuan-tuan, saya nak sebut kat tuan-tuan ni, ada satu orang ni, dia tengok ceramah saya tentang Nabi Isa akhir zaman ni kan. Maka dia pun tulis satu mesej yang panjang, penuh satu muka. No? Penuh satu muka. Ni salah satu daripada ribuan mesej tu, macam-macam perangai. Bermacam-macam perangai, macam-macam jenis. No? Wahabi, cara Wahabi. Ha? Wahabi kalau ni dia akan tulis di bawah, dia kata tengok. Dia panggil Habib ni, dia kata Habib Syiah. Wahabi dia suka panggil Habib sebagai Syiah. Dia suka kaitkan saya dengan Syiah. Aku panggil hak pengulas-pengulas Wahabi di bawah tu lah. Kalau hak ni anti hadis pula. Dia kata Wahab, dia kata Abu, disebut nama yang upload video tu, dia kata Ustaz Wadi inilah manusia dajjal yang merosakkan akidah orang ramai dengan membawakan hadis dusta dan penipu. Dia kata cerita Nabi Isa yang turun ke dunia bunuh dajjal itu dusta dan fitnah. Dia nafi tu. Sebab itu dia kata semua tu cerita hadis. Dia nak suruh kita tengok Quran saja. Ulama-ulama yang dilantik, saya ingat dia kata kat saya saja. Kan? Bila baca sampai bawah tu, dia kata kat semua ulama Islam, saya lega terus. Kan? Bukan lega sebab dia tak kata kat saya seorang. Kan? Saya lega bahawa dia memang sesat teruklah. Kan ini, kan? Bila dia kata ke semua ulama-ulama Islam adalah penipu. Kan? Yang mereka-reka tentang banyaklah tu para ulama ni, orang Malaysia tanah bahasa Melayu lah. Melayu, orang Malaysia bahasa Melayu. Ini suasana yang akan dihadapi tahun-tahun yang mendatang. Nah, orang bukan lagi akan mempersoalkan tentang Islam ataupun tidak Islam. Selepas ini cabarannya ialah Islam itu karut, Allah itu tidak wujud. Itu cabarannya yang akan datang. Yang nak mari kita. Maka memberi jawapan kepada kita semua, persiapan yang paling penting untuk umat akhir zaman selain daripada iman, nombor dua adalah ilmu. Membanyakkan diri kita, mempersiapkan diri kita dengan ilmu. Nombor tiga hanya dengan ibadah yang betul, ibadah yang sahih. Tak? Jadi sekadar itu dulu. Semoga pesanan saya pada malam ini bermanfaat pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.